Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam silaturahim, salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik sahabirsa, Iwan-Iwan Al-Hikmah 9779 Indonesia Antarbangsa. Nah, hari ini kami bersilaturahim sekaligus istirahat makan siang di kediaman Ikhwan Afrinaldi di perbatasan Muara Bungo dan Darmasraya atau perbatasan Jambi dan Sumatera Barat. Nah, ini ownernya Ikhwan kita, Ikhwan Perguruan Al-Hikmah 9779 Indonesia Antarbangsa, Iwan Afrinaldi. Jadi setiap lewat perbatasan selalu singgah sini. Terkadang kita bermalam di depan kedai atau warung F2 Mie Aceh. Situ ada penginapan. Tapi karena kita masih petang atau masih siang, kita akan melanjutkan perjalanan ke Kota Pekanbaru insyaallah petang ini. Wan Guru Taufik Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Arifin di Melabo, di Aceh Barat Daya ataupun di Dagan Raya. Azhar, mantap sekali, terima kasih. Terima kasih dari Masain. Terima kasih ya untuk Ikhwan Afrinaldi dan keluarga. Kebetulan mereka buka usaha rumah makan Padang sekaligus F2 Cafe, warung Mie Aceh. Dimasakin spesial oleh Nyonya Afrinaldi. Pemirsa, wama yatakillah ya ja'alhu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu wa yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha baligh amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Insyaallah hari ini kami melanjutkan ke kota Pekanbaru melalui jalur lintas tengah Kabupaten Kampar dan akan berada di Kota Pekanbaru insyaallah. Terima kasih kepada warung F2 Mie Aceh dan Kopi Aceh dan juga rumah makan Ampera F2 Masakan Padang. Dari Ikhwan Afrinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim juga untuk Kang Hendra Gunawan Banggar Besi. Lagunya dipakai di backsound kali ini, Sandrila. Nah, itu perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Lintas Barat.